Assalamualaikum, halo, jumpa lagi Dan Dadan. Kembali Realme kenalin varian C series terbaru C11 2021. Ya, Realme C series ini memang banyak diminati dan usernya ini makin terus bertambah ya. Layar lebar, baterai besar, dan spesifikasi mumpuni jadi salah satu unggulan di kelas harganya. So, apakah Realme C11 2021 ini jadi pilihan terbaik di harga 1 jutaan? Ya, seperti biasa dalam box kuning ini kita dapat partisi box kecil yang isinya ada SIM ejector, lalu ada user manual dan kartu garansi. Selanjutnya tentu saja Realme C11 2021. Lalu berikutnya ada kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere 10 watt. Dan yang terakhir ini kabel charger micro USB. Untuk spesifikasi dapur pacu Realme C11 2021 kali ini ditenagai prosesor octa-core Unisoc SC9863A. Ya, Realme baru pertama kali ya pakai prosesor ini. Lalu untuk varian memorinya RAM 2GB, ROM 32GB, dan semua aktivitas HP ini ditopang baterai jumbo 5000 mAh. Mantap. Baterai besar 5000 mAh-nya ini sudah mendukung Super Power Saving Mode yang diklaim mampu bertahan standby selama 43 hari dan kalau non-stop streaming YouTube bisa tahan sekitar 23 jam. Ya, ini termasuk awet banget. Seperti biasa, desain Realme C series ini menampilkan warna yang ciamik dengan finishing apik nan cantik. Nah, di bagian belakangnya ini dengan sentuhan mengkilat namun bertekstur, jadi modis banget dan gak gampang meninggalkan sidik jari. Ini cakep. Di bagian sisi kanan di sini ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas polosan saja. Lalu di sebelah kiri ada ruang SIM card dengan sistem triple slot. Nah, untuk slot kartu SD-nya ini support hingga 256 GB, cakep. Lalu di sisi paling bawah di sini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charger micro USB. Lalu balik ke belakang, tepat di sisi kiri bawah di sini ada lubang speaker. Lalu geser ke paling atas dengan tampilan yang kekinian, ada AI kamera berukuran 8 megapiksel aperture f2.0 yang ditemani LED flash. Lalu balik ke depan terhampar layar 6,5 inci beresolusi HD Plus dengan desain mini draw full screen yang rasio layarnya mencapai 89,5%. Lalu di paling atas di sini ada earpiece dan AI front kamera berukuran 5 megapiksel. Realme C11 2021 ini menggunakan Realme UI Go Edition Android versi 11. Tentunya ini baru banget saya pertama kali coba versi ini, lumayan seru dan lebih smooth lagi. Ya, sesuai slogan HP-nya, baterai cadas seru tanpa batas. Nah, ini dia tampilan Go Edition ala Realme UI seperti ini. Kita cek untuk aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi Go Edition ya. Wow, di sini juga ada aplikasi Kompas. Jarang sekali ya HP 1 jutaan ada Kompasnya. Kita lihat dulu beberapa fiturnya. Kita cek dulu bagian display-nya. Nah, di sini ada dark theme ya, mantap. Jadi lebih kekinian. Lanjut lagi di sini ada eye comfort. Lalu untuk warna layar dan kontras kita bisa atur ya di sini. Lalu berikutnya untuk ukuran font dan display bisa diatur juga. Lalu berikutnya di sini juga ada smart control. Kita bisa atur lift to checkpoint, smart motion dan pocket mode. Lalu berikutnya face unlock juga bisa. Digital well-being dan parental control juga ada. Nah, untuk sensornya ini lumayan lengkap juga ya. Jarang banget ada di HP 1 jutaan. Saya cek di sini sensor giroskopnya juga ada. Nah, saya tes juga multitouch-nya. Di sini support sampai 10 sentuhan ya, mantap. Nah, untuk fitur kameranya di sini ada fitur HDR, fitur beauty. Lalu untuk rekaman videonya di sini resolusi kamera belakang hingga full HD saja. Lalu untuk kamera depannya kita cek. Ya, di sini hingga resolusi HD. Lalu berikutnya di sini ada mode portrait. Dan yang lainnya di sini ada mode burst, interval, time lapse, mode pro dan panorama. Dan berikut ini adalah hasil foto dari kamera Realme C11 2021. Di harga 1 jutaan, kualitas kamera utamanya ini untuk siang hari terbilang jernih. Warnanya all out, gak pucat. Paling yang sedikit tricky pas cahaya terik banget. Jangan buru-buru capture, tunggu sebentar saja agar warna, kontras, dan exposure-nya pas. Di kondisi low light juga masih memberikan warna dan detail secara maksimal, meskipun ada beberapa noise.
Untuk kamera selfie-nya menurut saya udah cukup bagus untuk HP sekelasnya. Dengan kondisi cahaya yang baik bisa menghasilkan foto yang detail dan warna yang natural. Nah, kalau low light atau malam hari, harap dimaklum kalau ada noise di sini. Jadi lebih baik dibantu dengan mengaktifkan screen flash saja. Ya, ini adalah hasil video dari kamera depan Realme C11 2021. Ini adalah kualitas visual dan kualitas audionya. Saya pakai masker ya, mungkin suaranya agak mendem di sini. C12, ini adalah kualitas dari suaranya seperti ini. Oke, di penghujung video sebagai penerus Realme C20, Realme C11 2021 ini selama flash sale dibanderol dengan harga Rp1.199.000 saja. Ya, harga yang menarik ya. Kalian bisa cek di Apulaku, Lazada, dan Realme.com. Selain itu juga menyambut payday dan mendukung program pemerintah untuk stay at home, Realme ngadain beli Realme dari rumah. Langsung saja WhatsApp store Realme di nomor ini. Nanti detailnya saya pasang juga di kolom deskripsi. Nah, bayarnya juga bisa kok COD, jadi lebih aman. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga informasi tadi berguna buat kalian. Dadah, Dur pamit. Wassalamualaikum.